Berarti doa itu adalah ibadah dan Allah gak akan repot sama sekali kalau kita minta. Request kita sebanyak apapun ke Allah gak repot sama sekali. Bahkan kadang-kadang kita meminta sesuatu yang menurut logika kita udah gak mungkin, buat Allah juga bukan sesuatu yang berat. Justru dengan meminta kita lagi belajar iman loh teman-teman. Kayak kita lagi mau jalan, begitu dia mau take off, bismillah tawakkal ke Allah, Allah mudah-mudahan selamat kalau bahasa kita ya. Itu kan belajar bergantung ke Allah. Ke siapa lagi coba kita berlindung, ke siapa lagi kita bergantung, ke siapa lagi kita berharap. Itu bagian dari iman. Jadi makin sering berdoa, kita makin sering belajar gantung, kayak manja gitu ke Allah. Dan emang harusnya kayak gitu. Ya Allah saya ada ini, ya Allah ada itu. Terus saja setiap hari tuh laporan ke Allah, dikit-dikit mention Allah, dikit-dikit angkat tangan. Berharaplah kebaikan-kebaikan sebanyak apapun dari Allah, itu gak ngerugiin Allah, gak ngerugiin Allah.